kepada seluruh warga negara Indonesia yang berada di negara Afrika Selatan, Lesotho, Eswatini, dan Botswana, izinkan saya menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir batin. Hari ini di Afrika Selatan, di Pretoria tepatnya, tanggal 14 Mei 2021, kita merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah. Kita bahagia sekali tentu saja pada kesempatan ini sudah bisa mengakhiri bulan Ramadan dengan berbagai kegiatan di KBRI, antara lain kajian yang sudah dilakukan oleh dua orang ustadz ternama dari Indonesia. Kita juga ada buka bersama seminggu sekali setiap hari Jumat, dan telah pula dilakukan jamaah duhur beserta tausiah pada setiap hari Senin dan Rabu, yang tentu saja ini menambah wawasan dan ilmu bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini menambah ketakwaan bagi kita semua. Alhamdulillah semua telah berjalan lancar, dan hari ini kita bersama masyarakat Indonesia melakukan silaturahim setelah melakukan sholat Idul Fitri di Wisma Duta Pretoria. Tadi juga alhamdulillah dihadiri oleh Duta Besar Kerajaan Malaysia yang bersama kita, dan kebetulan juga beberapa pelajar dari Darul Ulum yang berasal dari Malaysia, selain para pelajar Darul Ulum yang berasal dari Indonesia. Mama tebakin apa ini itu? Ada sini punten ya. Mbak, jaketnya bagus, Mbak. Selama bulan Ramadan, KBRI Pretoria juga membantu menerima dan menyalurkan zakat fitrah dengan besaran 70 ran per jiwa, sedekah dan fidyah. Dalam hal ini, KBRI Pretoria dibantu oleh para santri dari berbagai Darul Ulum yang ada di Afrika Selatan. Eid Mubarak everyone. Maaf lahir dan batin. I'd like to just say a short note on the day that we've had today. We are extremely grateful to be able to be here. It was not possible last year with the lockdown. And we have been really grateful to be able to be with everyone again and to enjoy this time together. It's been a fantastic Idul Fitri for us. It really has been something special because of the fact that we are almost always isolated at home, and the opportunity to be with our families and with our loved ones and our brothers and sisters and be able to pray with them is something that we will cherish for a very long time. Thank you to the organizers. Thank you to Pak Salman for all the effort that he has put in, and we look forward to seeing you next year. Terima kasih. Kami sebagai pelajar dari Darul Ulum Zakaria serta Darul Ulum Az-Zafil, alhamdulillah kami di sini, alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk memeriahkan Lebaran Idul Fitri di tanah Afrika, tanah rantauan, bersama dengan warga negara Indonesia yang berada di sini. Alhamdulillah Allah izinkan kami berkumpul di sini bisa melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah serta ramah tamah halal bihalal bersama warga negara Indonesia yang tinggal di sini. Mudah-mudahan apa yang kami buat sekarang ini, apa yang kita buat, Allah SWT ridho dan menjadi pahala bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah SWT selalu menimpahkan rahmat dan kasih sayangnya pada kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.